Jadi bilangku besok aja deh, bilangku kan jual. Kalau besok makan apa hari ini kita bilang? Ya Allah. Ya berangkat saya. Insya Allah udah aja laku, bilang berdoa. Hmm. Ya, saya yakin juga Tuhan cuma yang menentukan pak, namanya kita berusaha nih. Iya. Iya kalau ngapain kita malu, asal jangan curi aja kita. Betul betul. Iya kalau nah, Masya Allah. Ya. Ngapain kita malu pak? Siapa yang ngasih kita malu? Nah, ayo. Ya, sebetulnya ya. Aku udah pernah nih, ya Allah aku udah pernah aku jualan kayak gini. Iya pak. Tapi yang berhubung kita perut mau makan, anak istrinya mau ngapain kita malu ya kan? Betul betul betul. Kita cari yang halal pak. Ini nggak saya lihat kan kok wajahnya bapak nggak saya lihat kan, cuman suaranya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada bapak guys yang jualan jahe. Tadi dia nawarin ke sini, wah ya ini. Nah ini bapaknya guys, kasihan guys jualan jahe guys. Ini jahe. Berapa ini pak? Bapak kayak bengos-ngosan ini pak. Bengosan ya, bersepeda. Mulai jauh aku di pesantren. Jadi itu apa nggak ada modal lah 200 hari itu. Ya nuka ubah segala bertawar hari itu biniku untuk belanja. Segala apa anak belanja habis. Jadi pastinya nanam ini lah. Pastinya cabut. Anu dijual ini lah tanam ini. Bibit. Iya bibitnya. Oh bapak itu aslinya anu enggak jualan ini ya? Aslinya aku aslinya kan apa? Aku ini sembarang aja ngecat pagar kah, nebas rumput, nah kayak gini nah. Ada orang ngaplingkan kan, bangun rumah kah? Ya aku yang nebas itu nah. Iya betul. Tapi kadang covid wah ini kan sakit, wah ini payah kerjaan. Mana mau kita yang penting halal kita. Betul pak. Iya kalau. Betul. Nah, cuma kita ya apa adanya aja kita jual ya kalau. Gantung rezeki. Ini yang orang jualnya luka sob. Nah. Sob apa sih pak? Sob. Selidri. Untuk apa pak? Jual pulang. Kalau selidri itu pak cepat laku. Oh iya iya. Kita beli lagi, beli kita jual lagi gitu nah. Iya, nah betul. Itu kan selidri itu kan artinya dia itu untuk ngesop kan bikin sayur sop, bikin ampal kan itu semua tuh. Mana anaknya kan cepat hidup juga kalau dipotong tua kan jalan naik lagi. Iya betul betul pak. Jadi yang mana bisa dimakan kayak gini kan untuk jamu, untuk kasih kaki yang dingin dingin kan bisa. Panas ini kan jahe merah ini. Rumahnya di mana Pian? Dulu di area taninya sini nah. Pesantren. Pesantren? Iya pesantren Lubahu. Sekarang ngalih pak lah cari duit lah. Aduh pak yang ngalih pak kita apa adanya aja kita ngomong lah. Besurus terus terang aja kita. Ya kasih sedikit sedikit kita kita jual sama shop itu nah. Ada untungnya selawi 15 itu pang enak. Bawa sekali 6 sop itu. Beli juga. Oh iya. Beli misalnya lah beli 10 misalnya lah. Jual 15 5.000 aja untung satu. Daripada enggak ada Pak enak. Betul. Maka apa anak istri di rumah ya kalau tanggung jawab kita. Iya kalau ngapain kita malu? Asal jangan curi aja kita. Betul. Iya kalau nah. Masyaallah. Ya. Ngapain kita malu Pak? Siapa yang ngasih kita malu? Sebetulnya aku udah pernah nih, ya Allah aku udah pernah aku jualan kayak gini. Iya pak. Tapi yang berhubung kita perut mau makan, anak istrinya mau ngapain kita malu ya kan? Betul. Kita cari yang halal pak. Ini nggak saya lihat kan kok wajahnya bapak nggak saya lihat kan, cuman suaranya aja. Bukan bapak aja yang mungkin semua ngerasakan ya covid semua, ini pak. Semua pak merasakan covid ini semua pak. Cuma ya kalau kita malu ya susah. Betul. Pemikiran itu kan macam-macam manusia itu pak. Betul pak, betul. Uang susah dicari pak apa aja pak ya. Cari uang susah, pemikiran itu lain-lain. Ada kayak kita nih kita bisa mengendalikan pak. Yang mana baik, yang mana jahat. Bujur. Ya. Kita kan yang halal gitu. Betul pak. Dibeli orang suku kalau dibeliin nggak apa-apa. Ya. Nggak maksa kita ya kan. Ya tergantung. Allah aja. Iya betul. Yang penting sudah usaha ikhtiar pak ya. Yang penting ikhtiar kita. Betul pak. Diburungkan pak enak. Tapi ada bapak-bapak yang disebut hal bapak mudah rezekinya lebih lagi. Tuhan tuh melihat itu enggak tidur ya kan. Ya, keadaan kita apa adanya kita ngomongkan lah. Iya. Kalau kita mampu ngapain Pak kita jual kayak gini? Iya, Pak betul. Ya, ngapain kita pakai sepeda kayak gini? Iya. Iya kan kita disyukuri aja. Saya disyukuri itu enggak apa-apa, yang penting saya sehat badan. Saya bisa main sepeda, alhamdulillah timbang saya jalan kaki. Iya, betul. Iya kan? Enggak usah pakai sepeda, apa aja, enggak usah pakai sepeda motor, mobil, enggak usah. Kayak gini aja saya syukurin sudah. Iya. Tuhan semua yang menentukan pak nasib manusia nih roda ini kita berputar. Masya Allah ya pak betul. Nggak tahu pak kita nasib nih pak ya Allah ya Tuhan gua pak Aina. Kita sama pada manusia pak Aina. Ya kan. Ini Tuhan ini menguji saya nih pak, menguji tabah enggak? Iya betul pak. Betul. Ya, itu. Bapak ini kata-katanya bagus loh mendorong orang itu untuk semangat. Iya. Motivasinya bagus bapak iya, itu. Iya.
Orang sini Pak semua tahu Pak, saya jual sop semua tahu. Orang sini Pak ya. Sudah sampai ke dalam-dalam sana sudah tahu semua orang jual sop. Cuma lu udah tapi repot, asal ada untungnya sedikit sudah saya lepas. Iya, iya, iya. Yang penting bisa makan gitu. Sudah punya anak juga Pak? Sudah punya anak. Empat anak saya, dua tanggungan di rumah. Yang dua sudah berumah tangga, cuma ya susah juga Pak. Iya, betul, betul. Anak kurang lebih sama kita juga susahnya. Iya, 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 iya. Cuma susah, kita, anak susah kita bantu sama dia, kasihan dia. Dia hanya hidup, dia kan. Hanya mandiri itu artinya mau naik itu naik. Kita lagi ngikuti, kasihan dia. Terlepas tanggung jawab kita, kecuali dia ngasih, alhamdulillah. Kalau kita minta jangan. Betul Pak, betul. Ya Pak ya, kayak gitu Pak ya. Kita punya anak itu Pak ya. Kita lihat dia enak tuh syukur sudah Pak. Senang sudah kita lihat enak dia. Kalau dia menderita, kita menderita ya sama aja bohong Pak. Masya Allah ya Pak. Ya kan dia sudah menderita. Kita pintain lagi dia, Pak ya tambah menderita lagi dia. Jadi kita ya apa adanya yang mana kita bisa dijual ya jual dah. Iya, mohon maaf dari jam berapa Pak tadi jualan ini? Ini kah? Barusan aja kah? Barusan tadi kan hujan pagi tadi kan. Okay. Nah, jadi pagi tadi hujan. Jumat dan lagi kan. Jadi pas turun jam 1 tadi. Oh. Jam 1 berangkat. Sebetulnya saya mau jalan tadi Pak. Badan gua sana enak. Jadi tempatku kan agak banjir sini kita. Air. Oh, iya memang air naik ini. Nah, agak banjir. Jadi bilangku besok aja deh bilangku kan jual. Kalau besok makan apa hari ini kita bilang? Ya Allah. Insya Allah udah aja laku bilang berdoa. Ya, saya yakin juga. Ya berangkat saya. Tuhan cuma yang menentukan Pak Ayah namanya kita berusaha nih. Iya betul. Kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku ya bawa pulang. Tapi manusia itu pasti makan, lebih senang makan pasti makan. Pasti itu ada Allah kasih rezeki ya, Pak ya. Pasti makan. Ulat dan batu aja Pak, ulat dan batu aja bisa makan apa dia manusia. Masya Allah. Cicak yang nggak ada sayapnya bisa makan. Bisa makan. Kayak pacarannya dia ya. Tapi ya manusia binatang sama kita kan lain. Betul betul betul. Cuma dia itu hantam terus dia. Ya Pak ya. Betul betul. Tidak tahu apa dia temannya jadi dihantam. Jadi ini anu Pak, ini beratnya tuh bukan jualan tanamannya Bapak-bapak jual gitu kah? Ini sebetulnya tanaman saya jual. Oh gitu. Rencana saya mau bibitkan lagi Pak tinggi-tinggi. Oh. Nah, tapi ya berhubung ya keadaan terpepet dulu Pak, mau kan lepas. Yang penting enggak jual punya orang ya kan. Betul, Masya Allah ya. Apa ini Pak? Ini kembang kuping gajah Pak. Ini kan tempatnya kecil. Kalau kasih yang besar kan tempatnya potnya kan bagus kelihatannya. Berapa ini Pak? Enggak, aku kalau bisa tuh ya 150 aku buat jual segala semuanya nih nah. 150 ya. Turunkan di mana itu Pak ya? Di sini Pak. Pun. Taruh di mana itu arsin aja ya. Itu ini Pak enggak repot Pak sembarang aja naruh di mana mau dia. Sini nah. Di sini naruh enggak apa-apa. Iya, nanti Bapak pindah nanti bisa juga. Kalau yang besar ini Bapak enggak perlu pindah. Iya. Nyewa juga Pak. Nyewa ya Pak ya. Ya bangsalan 4 pintu. 600 satu bulan. 3 bulan enggak bayar kalau rumah. Ya Allah. Jangankan bayar rumah Pak, makannya susah. Ya Allah. Tapi alhamdulillah yang punya rumah itu artinya paham ngerti dia. Mas, jadi ya? Kalau mau nyari Bapak di mana ini? Pun? Kalau mau nyari tempatnya Bapak di mana, seandainya mau ketemu Bapak, mau beli apa gitu di mana? Di Artania. Artania. Pokoknya tanya aja Artania. Pak Anto. Saya Pak. Kan orang Jawa, Pak. Bapak Jawa, Ibu Banjar. Tapi kok bisa nyaman betul Pak Banjarnya. Ibu lahir di sini. Oh, lahir di sini. Kerengsem ulun lahir. Oh. Ulun Jawa juga tapi kok Jawa. Enggak bisa kalau kayak saya, Bapak. Saya Bapak Jawa Tengah. Bapak Ibu udah ada lagi sudah. Oh, iya. Gitu. Jadi ya Pak Anto ya ini ya dengan Pak Anto ya. Pak Anto yang ya. Jual sering jual sop. Dia pakai sepeda punya gemuk-gemuk ya sudah. Tahu sudah ya. Tahu sudah. Ya, Pak Anto nih sampai 3 bulan gak bayar kontrakan teman-teman. Iya. Itu kemarin aja Pak di telepon aku. Bilangnya ada kan bilangnya, aku ambil bayar rumah. Bilangku belum ada Ji, bilangku. Mana istri saya sakit gini dia ini. Ada uang 100 belikan obat ini habis. Itu ngomong apa adanya Pak. Udah mau saya tuh tinggi-tinggi, udah mau naik 100 ke bawah saya. Betul. Iya. Kita lihat keadaan kita ngomong. Kita kadang kita susah ngomong tinggi ya kan enggak mungkin. Betul, betul. Jadi kita ya apa adanya aja. Iya, insyaallah. Iya. Enggak ada untungnya Pak kita. Nanti dulu Om anu ini dulu ya. Belum masih 15 menit. Ini Pak. Pak.
Banyak makasih banyak Pak lah. Ya, sama-sama Pak. Ridha lo Pak lah, mudah-mudahan Bapak rezekinya lebih lagi. Sama-sama Pak. Ya itu. Mudah-mudahan apa itu nanti bisa ketemu Bapak lagi ya. Iya, oke. Okay. Amin. Ya. Hati Pak. Iya.